jalan tol ya antara Lampung dengan Palembang itu sayang sekali tidak memenuhi standar. Nah, ini harus ada inspeksi dari Kementerian PUPR agar jalan tersebut disesuaikan dengan standar. Karena kalau tidak standar ini tidak layak operasional. Ya, harus ada teguran dari pemerintah pusat terhadap penyelenggara tol ya, dari arah Lampung ke Palembang. Dari Bakoheni sampai Lampung itu nanti bagus, tapi dari Lampung ke Palembang itu hancur, berlubang-lubang, marka jalan tidak cukup, penerangan tidak cukup, dan sudah menelan korban. Kemarin baru-baru saja ada satu kendaraan yang kecelakaan tunggal karena menghindari lubang. Dan lubangnya terlalu banyak.